Karyawan Lesti Kejora dan Rizky Billar kompak berhenti kerja tanpa diketahui jelas penyebabnya. Para karyawan yang tergabung dalam kru Leslar Entertainment milik Lesti Kejora dan Rizky Billar itu juga terlihat pamit bersamaan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bagi netizen jika Leslar Entertainment bubar. Apalagi ketika salah satu karyawan bernama Bagas Garnita mengunggah potret bersama puluhan karyawan lain. Terlihat di tengah-tengah para karyawan berdiri Lesti Kejora dan Rizky Billar. Rizky Billar tampak tersenyum ke arah kamera sambil menggendong anaknya. Sementara Lesti Kejora berada di sebelah Rizky Billar memakai baju hitam dan wajahnya tertutup masker. Total ada sekitar 17 orang yang foto mengelilingi Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bagas kemudian menuliskan kalimat perpisahan serta berterima kasih kepada kedua bosnya. Selain Bagas, para karyawan lain juga kompak pamit dan mengunggah kalimat perpisahan di Instagram masing-masing. Seperti akun Dede Prawira yang mengunggah foto serupa sambil menulis ucapan terima kasih pada Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sayangnya hingga saat ini Rizky Billar dan Lesti Kejora belum memberikan klarifikasi terkait Leslar Entertainment. Diketahui Leslar Entertainment merupakan salah satu bisnis milik Lesti Kejora dan Rizky Billar yang bergerak di bidang digital atau rumah produksi dan konten YouTube. Selama satu tahun dijalankan, Leslar Entertainment telah berkembang pesat mengingat pamor dan popularitas Lesti dan Billar.